والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرسل بدر بورس مدرس نعمان الدرس نعمان وكما يوم هرمى استعص بالله نعمان يا حبيب سامي كيكا سلوها جدا تقص المسجد سيد جنبه ناس تنجا منك بچمتے بمتان من انصفی كلمهان ديري menginsafi kelemahan diri ini sama macam bila sekarang ni kita lapar maka kita bermakan. Dia satu sifat, satu rasa. Kita lapar maka kita berambil nasi makan. Insaf ni satu perkara yang perlu kita sedar dan kita rasa. Baik di jalan Tuan Berahman ada satu, dua tempat untuk tuan-tuan menginsafi diri. Tuan-tuan pergi jalan dekat Brahman, ada dua restoran, nama dia restoran Insaf. Tuan-tuan masuk itu Insaf. Makan dua orang RM90, Insaf plus. Ha. Jadi Insaf ni apa? Kita lihat, boleh terkenal, berbeda Insaf. Tetapi, nak menginsafi kelemahan diri, tanpa kita tahu kelemahan diri, payah. Orang duduk dalam wad, duduk dalam wad, dah tersadar dah. Dah dalam kategori, apa yang kata, ICU. ICU ni apa? Ada orang biasa masuk ICU. Nah, takkan semua sini tak biasa masuk ICU, tak pernah ke ICU. ICU ni, sikit lagi nak mati. Mana kalau mati, mananya jumpalah Allah. Jadi sebelum mati Allah kata I see you later. Itu I see you. Orang kalau I see you kadang-kadang dia tidak insaf. Dia tak rasa nak semayang, dia duduk sibuk marah nurse, marah doktor. Tak sembuhkan dia, tak bagi ubat, tak ni duduk sakit. Dia tak terfikir bila masuk waktu semayang, nak semayang. Itu pasal saya kalau mengingatkan tentang orang sakit yang nak sembahyang ni. Kalau dalam sejarah moden ni saya ingat almarhum Tok Guru ni Aziz lah. Dia punya nak sembahyang tu setiap kali waktu sembahyang dia boleh tergerak minta tolong orang dia sembahyang dalam keadaan sakit penat. Saya sendiri pernah masuk buat banyak kali, saya rasa saya tak pernah sampai macam itu. Jadi nak menginsafi diri ni, pertamanya kita kena tahu ada yang lebih kuat daripada kita. Ada yang lebih kaya daripada kita. Ada yang lebih cantik daripada kita. Ada yang lebih hebat daripada kita. Itu yang Iwan beritahu tadi, tidak lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Iwan menyanyi, saya punya menahan diri sebab saya insaf. Dia sangat cantik, ma, kata Iwan. Saya dah nak bergoyang dah kaki. Tapi kerana saya insaf, dulu saya dah menari kuat sangat, saya tahan paku kaki kat simen tu tak nak bergerak. Dengar kata-kata Iwan dalam melodi untuk mendatangkan keinsafan, tapi takut nak melakukan perbuatan. Sebab Iwan nyanyi ke tuan-tuan dengar? Yang berbezanya apa? Lirik dia aja. Melodinya sama, susunatur liriknya sama, perasaan pendengarannya tetap sama. Kalau dulu Iwan tak nyanyi gitu. Masa-masa Iwan belum insaf, masa Iwan nyanyi begitu dengan daun pisang dia bawa, dengan macam-macam, dengan amalina ada kelip, semua dia bawa. Dia ada insaf jadi lain. Jadi saya tadi semua, ya Allah, kalau aku tidak insaf dengan perbuatan aku, dugaan sentiasa ada. Memang nak bangun menari rasanya. Susunan muzik yang membuatkan kita berdetik. Sama juga dalam kita mencari duit. Sama juga dalam kita berkata-kata. Sama juga dalam kita menunggang motor. Ini nak beritahu kalau membawa
memandu kenderaan orang perempuan, pengalaman saya orang perempuan. Berapa orang kat sini orang perempuan yang buat kereta pulang kat tangan? Berapa orang? Ada juga. Cuba tengok orang perempuan buat kereta. Perempuannya cantik, bertudung labuh, mukanya bersih. Tapi bila orang minta segini nak potong, dia cepat dia ke depan. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Tapi kalau dia nak minta jalan orang, dia nak masuk, dia senyum menunggang. Tengok. Tengok dia perempuan bawa kereta. Saya selalu perhati. Kalau kita nak potong dia, dia cepat-cepat ke depan. Ini pasal apa ni? Pasal tak insaf. Insaf bila mana? Bila kena langgar, bergesel, aksiden, baru insaf. Sepatutnya sebelum berlaku itu kena insaf. Tetapi selalunya kita tak akan berlaku, tak akan insaf selagi benda belum berlaku. Selalu gitu. Saya zaman dulu, selagi boleh nak cari duit, nak cari, nak cari, nak cari, nak cari, sampai rasa sakit, sampai masuk dalam ward, baru kita nak insaf. Jadi hari ini macam mana kita nak insaf dulu sebelum berlaku? Allah, saya ni tiap-tiap kali saya tengok macam ni, abang yang muda ni datang masjid, datang surah macam ni, orang kupiah, tengok ustaz muda tadi, tengok Farah yang muda tadi, insaf. Saya rasa macam terlambat. Saya dah 51 baru nak insaf. Dulu 20-an, 30-an tak insaf. Tidak sedar. Pasal apa? Pasal dia rasa 20-an, 30-an ni lambat lagi nak mati. 20-an, 30-an ni lambat lagi nak sakit. 20-an, 30-an ni masih gagah cari duit. Tengok orang-orang muda insaf sekarang, bila kita tua, kita insaf, kita rasa terlambatnya kita. Terlambat. Masa muda tu, kalaulah boleh insaf. Bila nak cari duit, insaf tentang cari duit. Apa sumber duit ni? Bila naik kereta motor, insaf tentang naik kereta motor ni. Apa akibatnya kalau accident? Maka dia tak berlaku. Satu perkara yang saya tak insaf sebelum saya kahwin ialah memilih isteri. Atau dengan kata lain, isteri memilih suami. Saya kahwin dan ramai orang kahwin kerana cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari paya turun ke kami. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tengok dengan mata, aduh lawanya perempuan ini. Tengok dengan mata, aduh lawanya, handsomenya lelaki ini. Kalaulah ku ambil dia jadi isteriku, ataupun kalaulah ku pilih dia jadi suamiku, alangkah bahagianya hidupku. Kawinlah. Bila kahwin, isteri tak tahu macam mana nak semayang dengan betul. Isteri tak tahu macam mana nak mandi wajib dengan betul. Isteri tak tahu macam mana nak puasa dengan betul. Tanya suami, suami lagi tak betul. Suami pun tak tahu. Bila suami tak tahu, maka lepas tahun dua kahwin dapat anak. Anak akan datang berapa? Boleh jadi satu, boleh jadi 10. Kalau mak tak tahu, ayah tak tahu, tambah lagi lepas tu 10 yang tak tahu. Daripada 10 yang tak tahu itu akan membiarkan satu masyarakat, satu kawasan perumahan yang tak tahu. Bila membiarkan satu kawasan perumahan yang tak tahu, maka akan membiarkan satu negeri yang tak tahu. Bila membiarkan satu negeri yang tak tahu, maka adalah satu negara yang tak tahu. Bila kita kata, Iwan sebut tadi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah, wahai orang beriman. Kita ni dipanggil orang yang beriman sebab kita percaya kepada Allah. Takut nak buat dosa, takut masuk neraka. Ada rasa nak buat baik sebab nak masuk syurga. Ini beriman kepada Allah. Tapi Allah kata, wahai orang beriman, masuk kamu keseluruhan dalam Islam. Masuk kamu keseluruhan dalam Islam. Dalam pada Islam dengan Islam, ada yang tak insaf keluar daripada jalan Islam. Ada. Kita duduklah Islam, dah elok-elok sama-sama nak perjuangkan Islam. Tapi kerana tiada keinsafan. Tiada keinsafan itu daripada sudut mana? Tak rasa besarnya balasan Allah. Tak rasa besarnya
Kalau Allah jatuhkan sesuatu bala, tak rasa. Tapi kalau flat bergoyang, lari turun semua. Takut. Kalau bumi bergegar, lari semua ke tempat kawasan lapang. Di pejabat-pejabat, disediakan tempat kawasan berkumpul. Kalau apa-apa berlaku. Ha, disediakan satu tempat selamat. Bangunan-bangunan pejabat, kalau kita pergi bangunan kerjaan ke bangunan apa ke, dia ada sediakan satu kawasan berkumpul yang selamat kan. Daripada pejabat tu kalau ada apa berlaku, ada api ke turun. Kita ni Allah sediakan kawasan selamat, syurga. Syurga. Tapi masalah kita, sampai tak tahu, yang penting jalan kita nak pergi tu kita tahu ke tidak. Mak bapak tak tahu tentang bagaimana cara nak bawa Islam dan terapkan pada anak-anak. Ini yang menjadi satu penyesalan besar kepada saya, kerana saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kerja saya hanya fokus bagaimana nak mendapat kedudukan yang mulia dalam masyarakat, fokus bagaimana nak mendapatkan duit yang banyak sebagai ahli masyarakat, sebagai ahli keluarga. Dengan duit yang banyak itu, saya boleh memperagakan kehebatan saya dengan kereta saya atau dengan rumah saya. Tapi akhirnya anak-anak saya malam-malam minggu kena tangkap jalan dekat Berahman, buat lumba haram, kena tangkap pasal dadah. Anak-anak saya yang muda-muda sekarang lawan, dilawan nak berhentikan dengan isap vape, apa nama? Vape. Ha. Vape tu ambil V tu berbawa R jadi rip. Nak serupa dah dua-dua benda bahaya. Bunyi pun bahaya. Orang lawan nak suruh berhenti benda-benda yang tak baik, tentu pasal apa? Tidak memahami kehendak agama. Baca Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang aku sembah. Baca. Maksudnya faham. Apa maksudnya? Hanya engkau yang aku sembah. Baca apa makna? Hanya engkau yang aku sembah. Ha, tak ada sembah yang lain. Oh, pandai. Tapi bila mengaku tidak ada sembah yang lain, hanya sembah Allah. Kenapa sirihan-sirihan Allah? Wala tulku bi aydikum ila tahlukah, Allah kata. Jangan kamu jatuhkan diri dalam kebinasaan. Termasuklah dadah, arak, rokok, vape, sekalilah tu. Batang betik, botol, sama lah semua. Bantai juga. Mengaku tak ada yang lain aku sembah. Mengaku hanya Allah aku sembah. Tetapi tak nak mengikut sunnatullah yang Allah suruh kat dunia ni, macam tak nak ikut. Tak nak ikut. Nak main besar sendiri, nak main melawan itu, tonton tengok dalam TV. Dia tu punya marah pasal Kementerian Kesihatan merampas duit tu, merampas. Marah dia. Kau main gitu, itu baru peringkat sikit tu, baru duit. Lama-lama lepas ni dia akan marah bila kita tutup rumah-rumah urut, nanti dia akan marah. Pasal itu istilah dia apa? Mengapa dia ganggu perniagaan? Ha, gitu disebut. Jadi kalau dilihat segala perniagaan adalah mulia, maka satu hari nanti kalau PDT memberhentikan, katakanlah ya, katakanlah ini no offense without obligation, apa dia panggil, tiba-tiba kerajaan Islam menang, Wadi Abdullah Menteri Besar Selangor, contoh, nak beri contoh lah, dia pun kata baik, nampaknya banyak rumah urut ni di jalan orang Citaik ni, saya nak tutup. Datang sekumpulan lain kata, jangan diganggu perniagaan orang. Islam tak mengajar kita mengganggu perniagaan. Begitu pula dia kata, boleh? Ha, Ustaz sebelah berkata, ya Masya Allah, ya lah kalau begitu. Nantilah saya, kita akan fikir balik. Takut juga kalau undi ini akan datang. Ha, gitu. Ini permainan ni. Permainan Zionis. Dia mempermainkan kehendak orang, nak buat sesuatu yang baik, takut undi kalah. Inilah ada setengah-setengah orang kerana takut undi kalah ni lah, dia tak berani nak bertahan dalam perjuangan Islam. Dia masuk dalam perjuangan politik yang ahli-ahlinya beragama Islam. Hal itu lain dia tu. Perjuangan politik ahli-ahlinya beragama Islam, satu perjuangan politik yang memperjuangkan Islam. Lain, beza. Jadi orang yang perjuangkan Islam ni, kita ni tuan-tuan, kalaulah kita tak larat nak keluar pergi ke kedutaan Amerika, nak marah Amerika tak larat, nak marah Israel tak larat, sekurang-kurang dalam hati kita, kita kena bersetuju dengan perjuangan Islam. Kena memilih perjuangan Islam. Ini bukan politik, ini benda benar. Bila kita
kita mengaku kita sebagai orang Islam, kita tak boleh malu-malu meletakkan Islam nombor satu. Jangan kita ingat sebab kita orang Islam, jangan kita ingat sebab kita dah pakai tudung, jangan kita ingat sebab kita dah semayang. Jangan. Tengok orang lain seorang pun tak ada buat kerja Islam. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, dalam ada sebahagian daripada kamu yang menyeru kepada kebaikan. Tengoklah kawasan taman samudera ni. Ada yang menyeru tak? Ada. Siapa? AJK Masjid. Okey, alhamdulillah. Jadi macam mana nak biar dia orang aja seru ke? Kita nak tunggu seruan terakhir ke? Tak, kita bantu. Ada majlis macam ni, muslim-muslimah datang, bagus alhamdulillah. Ada pula makanan, dapat makan percuma, bagus alhamdulillah. Yang kat sana tu pun saya rasa percuma juga, percuma juga alhamdulillah. Percuma juga alhamdulillah. Kalau macam ni buat hari-hari, mewah hidup kita ya. Kalau nak boleh buat hari-hari. Ya. Tetapi, yang paling penting ialah kita melihat sekeliling kita. Tidak kira lah orang lain, orang India ke, orang Cina ke, segalanya dalam masyarakat ni, kita tengok. Kerana bila kita kata Islam itu semua, kita kena tengok dia orang ini berada di dalam rahmat Allah atau tidak. Hidup kita ni berkat atau tidak? Mula tengok hidup kita ni berkat. Berkat apa berkat? Berkat buat sikit dapat banyak. Kalau nak tahu pergi rumah orang Jawa. Orang Jawa dilepas kenduri, dia kata buat balik berkat. Dia bubuh ni ayam 1/4, bubuh mi, bubuh ikan masin, bubuh kelapa, bubuh nasi, dia lipat, dia panggil nasi ambang, dia kata. Ini berkat, dia kata. Berkat tu buat sikit dapat banyak lah. Naik atas rumah tu, latih tu sikit je, la ilah, illallah, la ilah, illallah. Lata sebut-sebut, sebut tu dia, la ilah. Angkat tangan doa, dapat makan nasi, dapat belak bungkus buat balik. Sebesar-besar tak khabar tu, dia panggil berkat. Kita dengan Allah begitu. Kita buat benda secara ikhlas. Nak buat benda secara ikhlas, pertamanya mesti mafhum, mesti faham. Kalau tak faham agama, nak ikhlas macam mana? Kalau baca Quran tak faham, aku baca Quran ni ikhlas, nak faham macam mana? Tidak diberi pengajaran kepada kita Quran itu. Jadi kena berubah. Daripada baca, kena faham. Mula-mula mengeja, lepas mengeja boleh membaca, lepas membaca boleh faham. Lepas faham, boleh buat amalan. Kita nak kena ingat, nak ikhlas, pertama kena tahu. Tahu. Tahu ni ilmu. Tahu pula ada macam-macam tahu. Ada tahu bakar, ada tahu masam, ada tahu busuk, ada tahu kuning, ada tahu putih. Ilmu ni gitu juga. Ada macam-macam ilmu. Jadi kena ambil perkara yang betul. Tahu yang betul, ilmu yang betul, untuk mendatangkan ikhlas yang betul. Bila dapat ikhlas yang betul, insyaAllah kita akan jadi orang yang insaf kepada Allah. Orang yang paling hebat sekali bab tahu ini orang apa? Orang yang paling hebat sekali bab tahu ini orang apa? Orang Cina. Tahun 76 saya datang duduk Sentul, saya pergi ke pasar Sentul, yang jual tahu orang Cina, jadi orang Melayu tak jual. Ada orang Cina paling tahu, sebab dia lebih jual tahu. Lepas tu baru orang Melayu buat. Orang tahu putih tak boleh makan, orang Melayu pun buat tahu putih. Ini maksud dia ilmu lah. Saya nak berhenti itu kiasan dia. Jadi ada ilmu, ada tahu, mesti ada mahu. Kalau tak ada mahu, ada tahu saja. Basi tahu. Tak mahu goreng, tak tahu tu. Tahu dah ada. Tak mahu nak goreng. Basi, masam, tahu tu. Ada tahu, mesti mahu. Ada ilmu, mesti ada amal. Bila ada amal, nanti baru dapat ikhlas. Bila kita ikhlas kepada Allah, insyaAllah Allah akan menerapkan keinsafan pada kita. Sebelum kita melakukan sesuatu yang memudaratkan diri, yang memudaratkan agama, yang memudaratkan masyarakat, anak-anak dan insyaAllah. Jadi daripada kecil lagi kita diasuh dengan ilmu betul, oleh harapnya ibu bapa yang benar-benar ikhlas, yang sudah berada di pengkajalan yang betul. Jangan macam saya dah tua, dah bagi orang sebut dok sekarang dah kembali ke tengah jalan, kata. Alhamdulillah, sebab saya mula jalan yang betul. Kalau orang mula jalan tak betul, ada satu kawan saya, dia main muzik daripada umur belasan tahun sampai umur dekat 60 main muzik. Kena kunci manis, main dengan kelab malam, kena kunci manis. Orang Melayu, bila kena kunci manis, potonglah ibu jari satu.
Bila kata Jawi dia pun insaf. Tak nak lagi dah minum arak, berhenti dah. Nah, cakap lepas keluar hospital nak pergi surau. Bagus, alhamdulillah, cakap. 3 bulan lepas tu jumpa dengan adik dia balik daripada Erosi. Adik dia pun main muzik juga tapi luar negara. Adik dia kata, kau dah jumpa abang tu? Dah. Abang aku sekarang dia dah kembali ke pangkat jalan. Saya kata, aku lagi melawat dia pagi 3 bulan lepas. Dia dah berhenti minum semua. Tak, dia dah kembali ke pangkat jalan. Dia dah minum arak balik lah, kata dia. Pasal asal, daripada asal dia minum arak, jadi kembali ke pangkat jalan tu maknanya, kembali sesat tu. Pasal pangkal dia sesat, oh begitu maksud dia. Termenung bodoh saya terfikir. Oh iya betul juga ya. Kalau kita tidak bermula dengan Islamnya betul, satu hari bila kita sampai masa, kita insaf, nak bertaubat, patah balik ke belakang, jumpa yakin. Ini betul. Berapa ramai kawan-kawan saya nak patah balik ke belakang, saya jumpa yakin. Pasal apa? Nak masuk semayang dalam masjid, dia malu. Dia tak tahu macam mana cara semayang betul. Bila jumpa yakin, senang dia. Ah, tak payah, kau niat aja, okey lah. Haa, begini. Orang yang tidak ada ilmu pada pangkalnya, kalau dia kembali ke pangkal jalan, kadang-kadang dia lagi sesat. Nah, jadi sebab itu tuan-tuan, kena pandai, kena tahu, kena amal dan jangan melihat orang yang nak mengajar kita tu dengan sekadar pandangan mata, jangan. Macam cerita orang nak kahwin tadi. Jangan melihat tempat kita nak cari ilmu tu kita tengok, wah panjang janggutnya. Ha, bersih jubahnya, kita belajar dengan dia lah. Nak belajar ni nak kena sanadnya betul. Sebab tu kalau yang sebaik-baiknya mula-mula cari di masjid lah. Daripada masjid akan diperkembangkan kepada mana guru, kepada mana guru. Haa, dia ustaz ni beritahu, ustaz ni bagus tafsirnya, ustaz ni bagus hadisnya. Sebab bermula dalam masjid, sambil dalam masjid ni lah surau, tempatnya ada maklumat. Jangan jadi dia kata kau pergilah kat sana, kat belakang, kat Batu Kes. Eh, itu kan tempat India. Kat belakang tu ada satu lagi gua. Dan masuk dalam tu, berjanggut panjang melirik. Ah tu. Ah tu kau belajar kau situ hebat tu. Ah sudah. Itu pergi. Jangan. Sekadar pandangan mata ni kadang-kadang boleh menyalahkan seorang doktor. Tak boleh kenal siapa orang gila. Doktor psikologi, dia tak boleh kenal siapa orang gila. Doktor bawa kereta, masukkan dalam penyerobotan. Tayar dia pancit. Ini cerita. Tayar dia pancit. Dah pancit tayar dia, dia fikir, aku nak pergi tampar sekarang ke, nak tampar balik kerja. Dia kata tampar sekarang. Dia buka tayar dia, dia pergi tampar. Dia datang nak balik tayar dia, dia tengok skru dia tak ada. Skru 4 biji dia buka balik kerja perotan dia tak ada. Dia kata menang fikir, ah, tak balik juga aku. Skru tak ada. Dia tengok kat belakang ada satu orang pesandar. Orang ni style, pakainya bersih, senyumnya manis. Tanya cik nampak skru saya? Tak nampak. Cik dah ambil ke? Gila apa saya nak ambil skru ke tu? Dia ni cakap begitu. Doktor tak fikir. Doktor tu selalu datang ke bagi rambutan. Tapi dia tak tahu siapa apa ni. Dia tanya, awak ada ambil skru saya? Gila apa saya nak ambil skru? Dia kata, kau boleh makan. Ha, saya dah jawab cukup nombor. Jadi doktor ni fikir macam mana nak buat. Kali orang tu tanya, apa masalah kan? Nak bubuh ni skru tak ada. Allah, dia kata benda senang. Ambil sana satu, sini satu. Bubuh dulu. Dapat masing-masing 3 boleh jalan dulu. Kata dia. Doktor ni nak bijak ni. Tak mungkin dia gila. Dia orang lain buat benda ni. Lepas tu, dah berusaha pasang, doktor nak pergi. Dia tanya, awak datang melawat ke? Tak, saya duduk di sini. Pasal apa dia sini? Dia orang kata, saya gila. Dia kata. Pasal apa dia kata awak gila? Pasal saya melanggar peribahasa yang mengatakan lipas kuda berlari laju. Saya tangkap lipas, saya cabut sama kaki dia tak lari-lari. Dia kata. Dia kata, habis dia orang tangkap? Dia orang tangkap. Baik tak apa. Kalau interview dengan saya akan saham boleh lepas. Baik. Doktor ni masuk bila interview yang gila tadi punya dia katakan gila tu datang. Baik, dia kata ujian pertama atau ambil bakul isi air kat sana. Ambil bakul, cedok air tu, isi dalam baju tu. Dia kata, ini kerja orang gila doktor. Pasal tu, orang tak ambil bakul yang berjaring-jaring untuk cedok air masuk ke sana. Ini perbuatan yang sangat gila atau kalau tak gila, sangat bodoh. Dia kata. Doktor ni kata orang hebat. Dia kata. Baiklah kalau begitu, tak payah banyak-banyak lah. Saya sign lah. Doktor bersains. Boleh pas. Dia kata terima kasih. Dia kata baik sama-sama. Kalau dia keluar ke pintu, dia kata panggil. Cik, saya nak tanya sikit. Ya.
apa dokter? Macam mana cik boleh tahu yang jaring tetap boleh mengangkat air? Dia kata dokter, jangan buat-buat bodoh. Saya tahu dokter sama dokter. Jaring memang tak boleh angkat air. Kita boleh menilai kerana kita ada ini. Ini yang membuat kita menilai suatu perkara logik atau tidak. Dokter kita kelas. Baik, terima kasih. Tuan-tuan lepas. Dia pusing, dokter panggil, eh, ada keraguan sikit. Ya. Ini apa? Dokter jangan nak cuba saya. Dokter, ini ialah buah pinggang. Kata-kata dia. Baik, tuan-tuan, gila. Nampak? Ha, jadi kalau nak belajar dengan orang, tuan-tuan, jangan mau tengok pakai semak, nampak tidak? Jangan. Selidik dulu. Tanya dulu. Ha? Macam mana-macam mana. Kalau akhirnya ini dia sebut buah pinggang, jangan mengaji dengan dia. Ha, ini apa Ustaz? Buah pinggang, kata Ustaz itu pasal. Silap-silap, kitab hadis, ada kita di kitab Mahabharata lagi. Ha, jadi itu. Itu contoh saya buatlah supaya nampak segar sikit. Kan? Dia lepasnya makanan semua nampak dah siap. Eh? Jadi makan ini adalah satu keinsafan kepada sifat lapar. Tapi bersyukur kalau kita makan itu satu sifat keinsafan sebelum kita terlalu kenyang. Ha, itu dia sikit buat dia hari ini. Rasa cukup sampai situ ya. Ha, jadi ada apa persoalan? Ya, tak ada. Terima kasih. Nampak semua faham. Bagus. Saya rasa cukup sampai situ. Saya kembalikan kepada majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.